Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan memainkan sebuah game horror yang terbaru teman-teman, yang berjudul Tormented Soul. Oke, jadi ini adalah game horror indie terbaru teman-teman, yang baru saja rilis beberapa hari yang lalu teman-teman, 2 atau 3 hari yang lalu lah teman-teman ya. Sebelum kita memulai game ini teman-teman, saya ingin meminta maaf apabila 2 hari kemarin teman-teman saya tidak upload 2 Jumat 3 hari teman-temannya 3 hari saya tidak upload video teman-temannya. Kenapa teman-temannya? Karena saya merasa kayak ini pertama kali sih terjadi teman-temannya dalam sejarah saya untuk bermain YouTube ini teman-temannya. Itu capek guys, bukan capek sih, kayak kurang mood gitu loh ya. Males buat video, males ngedit teman-temannya, dan juga kayak males main game ya. Pokoknya ya, pokoknya lagi mager banget lah teman-temannya. Itu pertama kali sih terjadi dalam sejarah saya tuh ya di dunia YouTube kayak gini teman-temannya. Tapi ya sekarang alhamdulillah teman-temannya sudah kayak balik lagi untuk apa ya istilahnya, mood lagi untuk membuat sebuah video teman-temannya. Dan saya memilih Tormented Soul ini teman-temannya karena banyak banget YouTuber terutama YouTuber luar teman-temannya mainin game ini, dan katanya tuh gore teman-temannya, video apa gamenya ini gore survival teman-temannya, pokoknya jadi satu lah teman-temannya. Oke, jadi di sini kalau kalian ingin tahu tentang cerita dari Tormented House ini teman-teman atau sinopsisnya teman-teman, silahkan kalian baca di deskripsi teman-temannya, karena kita belum pernah main gamenya, jadi kita start game teman-temannya. Oke, jadi siang tadi tuh kalau nggak saya lihat Mr. John mainin game ini teman-teman, tapi saya nggak nonton karena takut spoiler guys ya. Kalau sudah spoiler terlalu easy guys ya, nggak enak ya. Nggak ada tantangan sama sekali jadinya ya. Oke, oke, dual effect, abstract apa tuh? Oke. Make up dengan dandanan kayak fighter gitu. Mau kemana bu? Oh, ini kah Caroline Walker yang saya baca kalau nggak salah. I never receive letters. Ada suara guys, ada voice ya, voice actor teman-teman. Oke, Caroline Walker, yes benar ya. Oke, Caroline Walker, gimana? Apa nih? Oh, kini oh kayak gitu guys. Cukup sulit ya, masih belajar teman-teman ya. John Doe Wilbur Hospital Walker Blackwood Ashland Kanada. Colonel Walker Bristol Campbell Rifle Kanada. Untuk dia kan nih. Oke. Okay. Sudah. Move cursor ini. Oke. Okay. Oh, gitu guys. Oke, okay. Ini foto. Oh. Kayak kena damage. What is happening, man? You just think you can abandon us here? Oh, do you think you can simply abandon abandon us here ya? Maka kau berpikir mudah ya, menelantarkan kami di sini katanya. Maksudnya apa tuh? It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildburger Hospital. Okay. Since then, Wildburger. I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. Okay. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need gitu. To know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildburger Hospital in hopes of finding some answers. Gak bisa kah untuk strange, siang-siang gitu loh ya datang ya? Kenapa harus selalu malam ya? Heran gua. Kenapa gak apa ya menginvestigasinya tuh siang-siang guys ya? Namanya game ya. Karena bingung juga guys. Oke, okay. Gimana ini? Hall biasanya nih. Oke, okay, kayak kaku ya gerakan karakternya teman-teman. Wow, rumah sakit. Sure. Serius. Wow. Dipukul kan dari belakang. Nah, itulah ya salahnya teman-temannya. Seharusnya dia tuh datangnya siang-siang ya.
Okay. Jadi dia itu kalau nggak salah mau masuk ke rumah teman-temannya, dan ternyata rumahnya itu sudah berubah jadi rumah sakit, guys. Mungkin inilah, guys, ya. Hospital Whataburger. Oh my god. Tenang aja, kalian nggak akan bisa lihat ya. Sensor kok. Jangan berharap banyak teman-temannya di channel ini kayak gitu ya. Tenang aja, di sensor ya. Tiba-tiba di bathtub ada selang masuk ke mulut, teman-teman. Okay. Pakai baju, pakai baju. Oh, baru sadar gua, teman-teman. Matanya. Kenapa itu? Baru sadar gua ya, matanya hilang satu ya. Oke, dia pakai baju, teman-teman ya. Yap, tadi itu dia bugil, guys, ya. Oh gitu, maju. Oh gitu, guys. Ini kayaknya. Oh, gimana nih? Oh, dia baru sadar tuh, matanya hilang ya. Oke. Ambil napas dulu, dibuka. Wah, hilang beneran teman-teman matanya, ya ampun. Matanya hilang beneran. Gak beneran ya. Oh, nangis. Ya wajar ya, shock teman-teman ya. Bangun-bangun tiba-tiba mata hilang, guys. Wajar ya. Kalau gua sih juga shock ya. God, what happened? Then they done to me. Who could done this horrible thing to me? Why? Siapa yang melakukan ini katanya? Dan apa tujuannya? Aduh. Bentar, guys. Gua masih belum terbiasa nih ya. Gerakannya ya. Gua pakai mouse keyboard soalnya nih. Oke. Presbyterian oscilloscopes. Oke. What did they to me? Ya, apa yang mereka lakukan padaku? Oke. Gua masih belum bisa nyesuaiin, teman-teman ya. Gerakan jalannya ya. Oke, apa nih? Apa nih? Oh, William Wilberger Diary. Oke. Ini. To be able to believe anymore, listen to the review, let hope grow inside my chest. When I'm pregnant, when I'm going to believe the Maria for those little soul for me. Oke. Ini tadi bisa. Today is the happiest day after all. The suffering and the fear of my beloved and the blessing of my beautiful two beautiful angels. Berarti anak kembar ya. Oke. When the eyes wide, seen and seen and seen like waking up from a dream. When the watches extended time of which first day Emma was born. Cracked. Seen and meaning. Misunderstood man, but many insists. Okay, nama is for everything. Okay, berarti kayak ada anak kembar gitu ya. Okay, salah. Okay. Apa ini, guys? Wah, pakai kode lagi. Ini pakai kode, guys. Kode apa nih? Waduh. Bentar, kita buka dulu ini. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Okay. Bisa nih. Time stood still when two angels fell from heaven. Oke. Okay. Bisa dibuka? Oh masih ya? Gak bisa, guys. Oh, ini bisa. Kayak gitu. Oke. Sip. Jam 12.35. Itu kah kodenya mungkin? 12.35, guys. 12 3. Yes, kebuka, teman-teman. Easy ya. Oh, ada inventory, guys. Oke, apa nih? Ada ini nih. Baru juga nih, guys. Oke, sebentar, ini apa nih? Oke. Aku enggak tahu ini apa nih. Move cursor interactive rack. Oke. Sebentar, kita ada inventory. Tekan tab enggak bisa?
Oh, spasi teman-teman. Spasi inventory ya. Oke, ada files. Alright. Item ada dua. Oke, sini pasti ada sesuatu nih. Ya, ada fungsi sesuatu dari situ ya. Oke. Ada. Alright. Sebentar. Aha. Apa ini? Oke, shift analog BST. Oke. Okay. G space. Oke, inventory ya. Alright. Berarti bisa lari ini ya. Oke, okay, guys, ini game-nya bisa lari. Nice. Oke, okay, ini apa nih? Do not let Sherry embrace you. Oke. Okay. What does it mean? Mungkin kita lurk in the dark tadi ya, enggak bisa terlalu apa lama di dalam kegelapan gitu, guys. Oke. Okay. Aha. Oh, pakai ini tadi. Ayus. Oh, ini. Oh, easy banget ini. Hah, bukan tipe-tipe game PD sepertinya ya. Nah, canda-canda teman-teman ya. Canda. Aku juga kalau udah mentok banget teman-teman ya, mau enggak mau harus lihat dari ini teman-teman, internet ya. Kalau enggak, aku bakalan stuck. Oke. Okay. Oke, sebentar, di situ kayaknya gelap dan kita pasti tidak bisa ke sana, guys. Karena kita karakternya itu nggak bisa gelap-gelapan ya. Oke. Oh, apa tuh? Bayi. Patung. Oke. On all gas lighter. Oke. Oh, kita dapat lighter. Tekan tab ini. Oke. Oh, ini nih, resource equip. Nice. Ini nggak pakai minyak-minyak kan? Oke. Okay. Bisa lari? Ah. Yeah. Bisa lari, guys. Oke. Okay. Masih belum bisa membiasakan diri, teman-teman ya. Masih ya, pelan-pelan lah ya. Soalnya aku masih belum pernah. Oke, okay, ada jalan sebelah kiri. Main game Resident Evil, teman-teman, yang masih mode kayak gini dan juga Silent Hill aku masih belum pernah ya. Nontonnya aja aku pernah ya. Kalau nontonnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, ada yang bisa diinteract? Nothing. Tidak ada. Oh, bisa. The people in the picture are wearing masks. The whole image unsettling. Oke. Okay. Wah, gila jatuh semua ya. Oke. Okay. Nice. Tempatnya gelap ini. Apa ini? A chip of nail can be used with a nailer. Oke, okay, nailer. Tembakan ini, tembakan paku. Mungkin ini amunisi, teman. Senjatanya paku kah? Seperti itu. Oke, okay, ada something di sini. Ada. Aha. Report about the Tishmit tribe. Oke, okay, mari kita baca sebentar. Kalau discover Little Iceland, the Tishmit tribe in Iceland more 500 years before the wind discovered the Europe settler. The ancient and grand cemetery in deep inside the cavern for 10th century. The modern skeleton belonging to the of children and written underground. Okay. Jadi di dalam basementnya itu kira-kira banyak banget bangkai dan tulang-tulang anak-anak sekitar umur 10 tahunan teman-temannya. Dan itu apa ya namanya ya? Susah teman jelasinnya. Gimana ya? Ya pokoknya basement lah teman-teman, banyak bangkai mayat ya dan sudah berumur 500 tahunan kayak gitulah teman-teman ya. Oke, di sini ada ini. Lock the page electronically. Oh, mungkin kita butuh electronical semacam daya teman-teman ya, power ya, listrik mungkin. Out of order. Oke. Okay. Habis, guys. Oke, okay, kita coba tengok-tengok ya. Coba tahu ada sesuatu ini apa nih? Oke, okay, kita butuh sesuatu teman-teman untuk membuka ini teman-teman. Coba kita cek. Operated by hex socket. Hex socket kunci tang ya. Untuk dibawa. Kenapa nggak pakai yang tadi ya? Seharusnya bisa juga tuh. Oke. Okay. Seharusnya bisa juga ya itu ya. Oke. Alright. Oh. This doll gave me the creeps. Ya, yeah, benar sekali. Boneka ini menakutkanku ya. Oke, ada jalan sih, guys. Oh, bisa teman-teman. Examination room. Oke, examination room. Ruangan apa nih? Oh, ruangan apa nih?
safe house atau apa? Oh, sebentar. Human organ. Box human organ. Oh, apa nih? The left side of the plastic heart. Jantung plastik mainan dan cuma sebelah, teman-teman. Item, teman-teman. Yep. Oh, bisa combine. Berarti kita perlu satunya lagi, teman-teman ya. Oke. Okay. Oh, bisa combine juga nih, teman-teman. Pasti ada guna itu nanti ya. Oke lah. Oke. Back. Oke, guys. Pelan-pelan ya. Kita telusuri semua, teman-teman. Oke, medical books, nothing useful. Oke, ada mainan, teman-teman. Little mannequin human torso, ya. Organ manusia. Patung organ manusia. Oke, this is the tab can be to record information. Record information untuk apa, teman-teman? Apa ini? Old fast, nothing interesting. And apa ini? It's not plug-in. Oke, tidak tercolok katanya. Apa ini? Oh, ini guys, saving kah? Ah, nanti aja ya, saving ya. Masih awal-awal permainan sih. Ya, mungkin nanti aja kali, teman-teman. Nanti aja kali ya. Wah, ada mayat guys. It's covered blood. God, it's freaked. The left shit. Okay. Okay, sini apa nih? Final morphine, minor injuries. Okay, morphine, teman-teman. Obat kah? Yeah, mungkin untuk healer, teman-teman. Nah, Caroline, teman-teman ya. Statusnya fine, berarti masih hijau, teman-teman. Berarti masih baik-baik saja katanya ya. Okay, mungkin kita keluar lagi kali ya. Okay, itu suara apa tuh? Cukup creepy. Bisa aku lari di sini. Oke, masih bingung teman-teman dengan apa namanya? Dengan gameplay-nya ya. Masih susah gerakinya, masih bingung, guys. Oke, berarti kalau dari situ, kita ke sini, guys. Tadi kan kita ke kiri nih, ya. Sekarang kita coba lurus. Kita cek lurus di sini ada apa, guys? Oh, ibu apa nih? Gambar ibu menyusui sepertinya. It's like electromagnetically. Okay. Kita butuh daya power ya. Elektrik. Okay, di SPDB. Ini teman-teman ada gambar logo generator, guys. Okay. Kita di jalan yang benar sepertinya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bentar, ini apa nih? Okay, ada lagi. 6 Juni 1963. I was there when I finally saw my naked skin. My friend was unfounded. He accepted me and scarred on my back. William asked me, "Of course, I'm in the pain. Read my sin. William will never look at me, look at my father in the same way again." Okay, kayak penebusan dosa itu, teman-teman. Dipukulin sampai bekat ya, bekat luka. Okay, what is this, man? Manusia bumi, guys. Alien. Symbol above keyhole. Okay. Wah, kita butuh kunci, butuh logo, butuh lambang, guys. Banyak banget teka-tekinya ternyata ya. Aduh, saya terlalu cepat meremehkan game ini, teman-teman, sepertinya ya. Okay, ini apa nih? Alright. Aha. Ini mapnya kah? Yeah. Tadi ya, examination room ini tadi di sini, berarti kita ada di waiting room. Okay, sekarang kita ada di mana nih, guys? Ke sini. Is wing hall? Gitu kah? Is wing hall? Okay, coba kita cek sini. Adakah sesuatu? Alright, ada. Ada pintu, teman-teman. Okay. Terkunci dari sisi sebelahnya ya. Okay lah. Okay. Di sini tadi ada jalan, Udah. Salah nih. Okay, mari kita jalan ke bawah. Right. Masih ada ya logonya ya. Itu memang benar kita di bawah ini, teman-teman. Okay. Kita sudah ada di bawah sekali. Sebentar, coba kita cek di balik tangga, teman-teman. Ada tempat. Nah, benar ya. Oke, sebentar. Ada apa nih? Nil lagi, teman-teman ya. Peluru nil ini, teman-teman. Oke. Apa ini?
A hex socket. It's a missing handle. Okay, ini yang untuk buka pintu tadi, teman-teman, yang di atas tadi ya. Cuma kita tuh butuh handle-nya ya untuk pemutarnya, guys. Yang colokannya ke sini nih, ya. Nah ini untuk yang ini tadi, bukanya tadi. Nah, kita butuh handle untuk muternya dari sini, teman-teman. Oke. Okay. Nice. Jurnal lagi, guys. Oke, okay. Since the patient held extremely declared the transplant code. Advises transplant them to the new hospital and the patient required an immediate transplant. Okay. Patient passed away. Okay, candidate pad. They were holding rapid analysis. The government animal remove it from their hand. Okay. Matian. Jadi mau dipindahin mayatnya. Ternyata udah tewas duluan, teman. Tapi kayak ada gejala gitu loh. Okay. Coba kita cek ke sini. Ada apa nih? Basement is okay. Basement is kita kan tadi dapat ini, teman ya, dapat map ya. Okay. Basement is sebentar. Basement is di mana, Pak? Coba kita tengok, teman. Okay. Basement is. Tidak ada ya ternyata basement is. Tidak ada basement is, guys. Okay. Pakai kursi roda ya. Wah, bahaya nih. Ini bahaya, guys. Dia tadi ke sana, mari kita ke sana. Oke. Okay. Mari kita menantang maut, teman-teman. Alright. Apa yang terjadi kalau aku balik lagi ke tadi? Ini tempat apa nih? Mari kita tengok. Oke. It's been mutilated. What the hell is going on here? Okay, sudah dimutilasi, teman, dan disalib ya. Yeah. Okay, buntu berarti. Cukup creepy, guys. Okay. Hello. Ada sesuatu yang bisa aku interact? Please noise. Okay, dimohon untuk jangan bersuara katanya. Okay. Ini coba kita cek ke sini. Apa di sini? Ini di mana lagi ya? Okay. Oh, terkunci, teman. Kunci dari tempat lain ya. Dari sebelahnya ya. Okay. Alright. Turun ke bawah sini. Aduh, apa ini? Wah. Makhluk apa ini, guys? Oh my god. Wah, kejar-kejaran, Pak. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mati gua. Mati, Mak. Mati, Mak. Ada. Ah. Masih banget apa? Masih belum kebiasa banget, teman-teman ya. X-ray room. Oke, benar dia. Aduh. Siapa ini, guys? Siapa ini? Kok dia bisa ada di sini? Siapa ini orang? Baca kitab Injil gitu. Bible. What the hell is going on here? My child, you are pale. What happened to you? Pale. A person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me. Orang yang di kursi roda ya dengan pisau di tangannya kan ya, mengejarku kan ya. Oh, it's you. Don't you remember me? Dia ngalihin omongan priest. Curiga gue. We met here in the chapel only a couple of days ago. Pernah ketemu, katanya di gereja. What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before. Iya, benar sekali, teman-teman ya. Ini baru pertama kali kita ke sini ya. Ini salah orang nih pasti bapaknya. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and again. Oh ya. What is going on here, father? Where is everybody? Di mana semua orang? Ya itu, lu lihat ke depan ya. Caroline udah jadi mayat semua tuh. This old mansion has been left pretty much abandoned. Oh, udah ditinggalin ya, udah di abandon ya.
Tapi kok lu ada di sini gitu lo ya. Terus ada mayat ya. Dan lu nggak dikejar-kejar gitu lo. Why are all the lights off? I don't like this. Kenapa listriknya mati ini? Aku nggak suka ini katanya. I feel the same. Something evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. Ah, tahu lu. Is there a way to turn on the lights? Apakah ada cara untuk menghidupkan ini ya lampunya? The generator has been playing up. It happens sometimes. Ya, itulah tujuan kita ke sini. Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room. Okay. You can restore the power from there. All right. I see. I'll do that. Okay. Wait. Take this with you. Uh-huh. It's not much, but it might be useful. Thank you, Father, but what are you going to do without a weapon? Oh, senjata? My child, with a Bible in my hand, God protects me. Okay. Kenapa enggak dia kasih Bible aja ya ke dia biar bisa selamat gitu loh teman-temannya. Oke, teman-teman, jadi kita benar ini dapat senjata apa namanya, paku tembak lah teman-teman ya, yang pakai gas, tabung gas ya. Ya, tabung angin gitu lah. Oke. Aduh, bahaya banget itu. Not plug in. Apa ini? Oke, ini simulasinya. Oke, nembak ya. Klik kanan, aim. Oke, mungkin bisa aku coba kali. Yep, equip. Nice. Wow, gitu guys. Oh, ini kiri kanannya nih. Oke. Mungkin aku ubah lagi kali ya. Ke ini lagi kali. Pencahayaan ya. Oke, sebentar. Sebelum kita ke tempat yang dia suruh, kita coba cek-cek dulu, teman-teman. Nah, kan? Ada kan? Nah, paku lagi, guys. Nice. Mayan. Dapat ammo lah istilahnya ya. Oke, mari kita lihat, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu, siapa tahu ada sesuatu ya kan. Apa tuh? Is that plug in? Oke, tidak tercucuk ya. Tercolok ya. Crowbar. Oke, kita dapat crowbar, teman-teman. Gak tahu itu crowbar untuk apa, tapi pasti ada fungsinya, teman-teman. Ada kegunaannya ya. Game-game horror itu pasti penting ya, crowbar-crowbar kayak gitu, guys. Oke. Mana nih? Bentar, gua lihat dulu. Oh, masih fine, guys, walaupun kena apa cakar tadi ya. Oke, ada something di sini. Oh, ada sesuatu, teman-teman ya. Oke, 1 Januari 1967, promise me that moving into the mansion where the sister of the locator where the foreign loser spend and then will spend it. Okay, his person of medicine and met fallen in love with the person named the shellfish. Okay, jadi bapak tadi, si William, teman-teman, yang punya anak kembar tadi, teman-teman ya, itu dianya pindah ke rumah, teman-teman ya, ke mansion yang sekarang ini jadi rumah sakit ini, teman-teman ya. Okay. Today is one of the happiest days, and I love to running into the room, searching for something nice, travel around the room, giving it about a second attention to the room again. His eye opened up, William came to me and put hand in my forehead. Okay. Yep. Oh, banyak ya. 1, 2, 3. Aduh, banyak juga nih. Okay, we're going to have baby, he said. I feel sick. Okay. End of the day, he acted like a child, speaking. The ground, struggle over until sleep, until early morning. Okay, jadi dia mau punya anak lagi ya? Gitu maksudnya? Aduh, mirip di Evil Beat ini. Aman kah? Permisi. Permisi. Aha, apa tuh? Ah, apa nih? Fatal morphine threat injuries. Okay, dapat itu, teman. Ah, ini mungkin crowbar tadi nih. Yeah, nice. Dicongkel, teman-teman, crowbar-nya. Okay. Ah, situ. Dan apa yang akan terjadi, teman-teman? Okay, sebentar. Coba kita cek dulu ini. Ah, benar kan? Ada sesuatu. Ah, yep. Itulah gunanya, teman-teman. Searching ya. Yeah. Oke, itu ada yang bersinar-sinar, teman-teman. Apa itu? Oke, di sini. Oh, bentar. Ada catatan di sini. Oke, nomor 2. There is an issue the electronic generator. The pressure of the gas must be exact for it to
ignite, yeah. The current presence is red on the control panel. Okay, so jadi kita untuk hidupin elektrik generatornya, teman-teman, atau generatornya tuh harus sesuai dengan ignite ya, atau sesuai dengan yang tertulis di control panel ya katanya ya. Oke, okay, berarti kita nggak sembarang hidupin aja nih berarti. Oke, okay, sebentar ini apa nih? Buka. Wah. Apa ini, guys? Aha. Oke, ini naik satu, turun satu. Oke. Oh, ada hilang satu nih. Hilang satu, guys. Oke. Mungkin yang klip-klip tadi kah? Nah, tuh. Ada tuh cahayanya kan. Oke, lari sedikit kali teman-teman. Aha, apa nih? Oke, sebentar. Di sini ada map lagi nih. Nah, guys, map area. Oke, sebentar. Kita di mana? Oh, kita di situ, guys. Oke, dan generatornya ada di sana ya. Oke. Ini tadi bisa kita ambil ini. Yap. Oh, bisa dua teman. Nice. That's right. Oke. Mari kita sebentar kita tengok dulu. Ah, benar ya. Ah, handle-nya teman. Oke, coba kita lihat dulu. Katanya tadi angkanya tuh ada di sini teman, untuk biar harus sesuai dengan apa ya angkanya gitu loh ya. Oke, berapa ini? 10 kg atau cm teman? Berarti ini harus ke angka 10 teman ya, jarum panjang ini ya. Start. Oke. Berarti start. Setiap kita start teman, itu keempat ya teman ya. Berarti kita itu jangan pas di 10 teman. Mungkin kita ke 11 kali. Berarti kita atur yang di bawah tadi itu ke angka 11 kali teman ya. Mungkin seperti itu kali puzzle-nya. Mungkin ya. Oke, kita coba. Mana nih? Pakai dulu. Nah, sip. Oke. Ah. Salah nih. Aduh, salah guys. Oke, ini kah? Nah. Ke 11, teman-teman. Oke. 11 udah pas. Udah pas ke 11, teman-teman. Alright. Tinggal hidupin aja nih. Yeah. Aduh bahaya nih. Lari-lari kayak tadi, teman-teman. Mana nih? Aha. Mana tadi? Langsung saja ya. Nah. Oke, akhirnya teman-teman bisa hidup juga, teman-teman ya. Yap. Oke, exit, guys. Oke, kita balik lagi kali ya. Oke, balik lagi kali ya. Balik lagi aja kali ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita balik lagi, teman-teman. Oke. Coba kita temuin lagi itu Bapak Pendeta. Kita ajak ngobrol. You may find what you're looking for in the library. Apa tuh? Yang kita cari di library. Perpustakaan. It's on the second floor of the east wing. Uh-huh. Take the stairs in the main hall. Oh, you'll need to unlock the door in the waiting room. Oke, waiting room itu tadi tempat. Thank you. Yang ininya ya, yang ada soket tadi ya, hex soket tadi teman-teman ya. Berarti kita harus cari untuk gagang soketnya ya, handle-nya ya. Handle hex-nya itu teman-teman. Aduh, sebentar. Bisa aku bunuh dia? Waduh, gila. Waduh, habis peluru teman. Mati kau. Oh, gitu. Bisa dibunuh ternyata teman.
Bentar, darah kita. Caution, teman-teman. Mungkin kita pakai morfin tadi, guys. Heal. Yeah. Fine jadi ya. Oke, okay, nice. Masih belum terbiasa ya. Mohon maaf jadi. Ini di mana nih? Lock from the other side. Oh, yang generator tadi kah itu? I see. Oke. Berarti kita ke ya benar. Kita balik ke sini lagi, guys. Oke, balik lagi ke sini. Yap. Nah. Balik ke East Wing Corridor, teman-teman ya. Nanti kita naik lagi ke atas dong. Oke, lantai 2 katanya tadi, East Wing Corridor lantai 2, tapi kita buka pintunya itu dari waiting room-nya tadi, teman-teman. Mana ya radiologi, guys? Oh ya, nggak bisa nih. Harus apa tuh ya? Pokoknya ya. Oke, sini. Alright. Aha, ibu menyusui, guys. Apa nih? Ibu menyusui. Maternity ward. Oke, mari kita tengok. Tempat apa ini? A porter berada standing next to the patient. Pasiennya. Perawat duduk samping pasiennya ya, fotonya ya. Oke, ada peluru nail lagi, teman-teman. Oke, kita ambil ya. Nice. Oke, adakah sesuatu lagi? Sebentar. Di box ini ada. Full. It's full of various medicine. Oke. Okay. Right. Ke mana lagi nih? Siapa nih? Wow. Coba kita tengok. Her chest was left open in the middle of the procedure. Apa tuh? The heart is missing. Jantungnya, teman-teman. Oh, kayak ini operasi transplantasi jantung gitu. Oh, dan dia pegang hacknya, teman-teman. Yap, ini yang kita butuhkan, guys. Oh, tapi kita harus cari jantungnya dulu, guys. Tapi ya ini nggak mungkin ya. Jantung mainan sih ini. Tapi siapa tahu bisa, guys. Nggak bisa, doesn't fit, teman-teman. Berarti kita harus cari satunya lagi nih. Oke, nothing happen. Alright, sebentar. Kalau aku hidupin ini. Oke. Ya, yeah, masih tidak bisa juga, teman-teman. Oke, tengok. Gak ada apa-apa sih. Ini apa nih? Oke, the water is switched off. Oke. Ada sesuatu, teman-teman, di sini. Dan ada bercak darah, guys. Oke, kita baca. The Lucas Huston Intensive Electrical Maintenance. Oke, the sir told me that the lamp multifunctional ward. When I turned the light, you could see the one of the bulb of the walls indeed flickering. Oh, the chain, the man came out of nowhere to grab me the shoulder, pushing me back into the strainer. Someone is here. He told me to touch it. Simply left. I can stop thinking about it. Touching it. I should check it out. Oke. Jadi di sini katanya ada lampu yang flickering dan nggak boleh disentuh ya. Kalau disentuh tuh nggak tahu ngapa. Dan barusan kita tadi ketemu lampu yang flickering. Mungkin something ini. Yes. Benar, teman-teman. Oh, jalan rahasia, guys. Nice. Mungkin gameplaynya sedikit lama, teman-teman ya. Terserah saja ya. Biarin ya kalian nonton panjang-panjang, guys ya. Oke. Little room. Ruangan kecil, guys. Little room. Selittle apa sih ruangannya? Oke, ini ada apa nih? Oh, alat untuk save lagi, teman-teman ya. Aduh, aku males, teman-teman, game yang tipenya apa save-nya pakai alat ya atau pakai barang, guys. Malesin ya. Aduh, kenapa nih? Aduh, apa nih? Aduh, bisa interact lagi. Kenapa sih ini putih-putih? Oh my god. Apa nih? Oh.
I could like this handle. Okay, kita perlu hidupkan lilinnya. Okay, lagi. Alright. Monster. Okay, ada monster. Pernah gua lihat ya monster itu. Atau di game DK ya. Okay. Tembus tangannya tadi. Berani juga si Caroline, guys. Oke, okay, little room namanya, guys. Alright. Ini mungkin dunia apa ya, dimensi lain dari rumah sakitnya tadi, guys. Seperti itu kah, Caroline? Oke. Okay. Waduh, pas banget dong. Oke. Terus mana? Oh, wow. Oh, mati kau. Oh, mati kau. Mati dong. Oke, mati dia. Berapa sih peluru gua? Oh, ada 10, guys. Gila nih, bisa sampai 6-7 kali guys tembakan. Oh my god. Oke. Okay. Nah, dapat lagi. Nice. Banyak banget ya ngabisin peluru, teman-teman. Ah, kacau juga nih game. Oke, okay, ada peluru lagi, guys. Oke, okay, ini satu ini berapa, guys? Coba kita tengok itu. Resource. Oh, oke. Okay. 12 ya. Ada 12. Oh, ini ini beda lagi ya. Tadi tuh manusia ini boneka, guys. Oke. Okay. Yep. Ah, enggak bisa nih sih. Doesn't fit ya. Oke, okay, berarti kita harus cari yang satunya ya. Oke, okay. Surgical control that appear in good condition. Oke. Okay. Ada something di sini. Oke, okay, ini apa nih? Water is switched off. Oke. Okay. Kemana lagi nih? Kemana lagi, Pak? Ini, Pak. Ini nggak bisa ya? Sebentar. Ini ada pintu besi, teman-teman. Yes. Pintu besi. The one button, I need to force it somehow. Oke, okay, jadi aku harus memaksa nih ya. Entah bagaimana caranya ya. Oke, okay, ini apa nih? It rusted to move. Oh. Oke. Okay. Jadi ini gearnya ini, teman-temannya, itu katanya itu karat ya, jadi keras. Jadi mungkin kita perlu sesuatu untuk memfungsikan lagi, teman-temannya, untuk gearnya itu biar lancar lagi, teman-temannya. Mungkin dengan oli kali? I don't know. Mungkin aja kali ya. Oke, jadi sini nggak ada apa-apa ya. Tapi di sini tadi ada apa nih? Ada something juga? Nggak bisa. Kita nggak bisa ke sana, teman-teman. Tanpa lighter kita ya. Oke. Oke. Okay. Ini apa nih? It can open. Oke, okay, ini gak bisa dibuka. Right. Mungkin kita balik lagi, guys. Yap, kita mungkin balik lagi untuk cari jantung kecilnya itu, teman-teman. Jantung yang plastiknya yang satunya, guys. Ya. Yeah. Mungkin dengan balik lagi ke dunia ini kali. Kita coba dulu, teman-teman. Tapi di sini kita lebih baik, yap, siap-siap ya. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi nanti. Nggak tahu monster-monster tadi, teman-teman, itu baru lagi ya, merayap dia. Ya. Oke, okay. Masih dia jadi bayi? Oh nggak ya, nggak bukan bayi lagi ya. Oke, okay. Ya jalan keluarnya di sini. Alright, kita coba ke ini ya, berarti ya namanya, teman-teman. Ke tempat kita namanya tuh waiting room. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Oke.
Aduh. Oke, sebelah kiri ya tempatnya. Mama! Yes! Bahaya ya, ngabisin peluru. Oke, di sini ada kah? Wah, ada nih, ada di sini. Mati kau. Gak kena. Aduh, ngabisin peluru sumpah nih. Makhluk ini ya. Ah, my god. Oke, bahaya nih. Bunyinya teman-teman. Satisfying banget ya. Khusus lah gitu. apa tuh? Apa nih? Ada sesuatu nih di tulisannya. Help. Oke. Tadi apa namanya? Dentist room tentunya. Ruang dokter gigi ya. Ini alat-alat untuk cabut gigi ada di perutnya teman-teman. Help. Gila kalau gua sih enggak mau sih ke dokter gigi ini teman-teman. Bahaya ya. Ngeri teman-teman. Oke, nail dapat nail lagi teman-teman ya. Oke, nice. Game-nya fair ya. Enggak curang. Oke. Bentar. Ini apa nih? Critical bolt, nothing is full. Oke. Something in here. Waduh, banyak guys. Ada 6, Pak. Aduh, males banget gua bacanya, Bos. Oh my god. Ya. Mungkin nanti aja ya, next time ya. Aduh. Males banget gua bacanya, itu banyak banget, teman-teman. Oke, dapat lagi teman-temannya morfin. Sebentar kita cek. Oh, masih fine, oke. Masih fine. Ini dia, teman-teman. Dapat, guys. Nice. Yes. Berarti kita udah dapat nih. Aha, kita combine. Yap, that's right. Berarti kita balik lagi ke tempat yang tadi, teman-teman. Yeah. Oke, sebentar ini kita lihat. The drugs cabinet are neatly arranged. Oke. Empat kabinet ya. Oke. Mana nih? Oke, sebentar guys. Ada makhluk itu sih. Aduh, bahaya nih. Aduh, gimana ya? Wow. Nanti. Nanti pak. Oke. Santai lu, santai, tenang, relax. Oke. Wah, lari pak. Oke. Oke, kesini ya. Aduh, ada suara di sebelah sana guys. Nanti aja kita kesana ya. Kita kesini dulu teman-teman. Yap, kita kesini terlebih dahulu ya. Mari kita coba ke tempat tadi teman-teman. Yes, yang di ruang bawah tanah ini. Nah, kita kembali ke tempat mirror. Yap, masuk ke mirror. Oke. Yep. Right. Oke, udah mati ya dia ya. Tetap mati teman-temannya. Oke, bagus. Kemana? Oh iya. Sini. Nah. Oke. Yes. Tuh. Apa yang terjadi? It seemed almost alive for a moment. Oke. Okay. Seperti yang hampir hidup kan ya. Beberapa saat kan ya. Nah, mungkin kita balik lagi kali teman-teman. Balik lagi ke dunia cermin tadi teman-teman dan kita lihat apa yang akan terjadi teman-teman dengan orang yang hilang jantung tadi ya. Oke. Okay. Kita coba lihat. Oke. Okay. Oke, aku harap dia enggak hidup ya. Aku harap dia enggak hidup, guys. Takutnya nanti dia hidup deh. Soalnya ngeri itu makhluk itu. Kita tengok. Oh, udah dijahit, guys. Bisa langsung. Nah, benar, guys. Oke. Okay. Yep. Back. Oke. Okay. Berarti udah selesai. Mari kita balik ke sini. Kan? Apa gua bilang, guys? Oke, sebentar.
Tujuan kita di sini adalah ke examination room. Yep. Aduh, waiting room. Kita akan coba ke sana, guys. Cuman di sini ada makhluk-makhluk kotor ini, guys. Oke, okay, aduh. Tuh. Lihat tuh makhluk-makhluk kotor itu, guys. Tuh. Tuh. Eh. Oh, oh. Oh, enggak. Dia enggak sini, dia enggak sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia muter-muter doang di situ. Dia ngebug ah. Wah, enggak kena. Hi. Aduh. Ini combine sama ini. Oke, okay, ini use ke sini. Nice. Oh, hilang semuanya. Oke. Okay. No. Anda tidak bisa ya melakukan hal itu ya. Ya, lebih baik main aman ya daripada ngabisin peluru kagak keruan, guys. Ini kita main aman lah ya. Oke, okay, ini di mana nih? Hall. Di ruang tempat kita pertama kali datang. Yes. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Lihat teman-teman. Nah, ini yang aku butuhkan ya. Oke, okay, ada jalan ke bawah, ada jalan ke tengah. Ini oke, okay, nanti. Kita cek-cek dan explore dulu di sini, teman-teman. Oke, okay, ada galon. Oke, okay, galonnya nggak bisa digunain, teman-teman. Komputernya komputer jadul, begitu juga dengan kipasnya. Oke. Okay. Enggak ada apa-apa nih. Ah, ini nih. Ah, siapa bilang enggak ada apa-apa ya? Oke, okay, buntu, guys. Oh, enggak ada nih. Ah, oh lock. Oke, okay, terkunci dari sisi lainnya. Ini bisa digunain. Oke, okay, out of service, teman-temannya udah nggak bisa lagi digunain. Oke, okay, sebentar, aku penasaran yang ada di sini apa nih? Oh, pintu keluar. Bisa kita keluar? Aduh, simbol-simbol lagi, teman-teman. Wah, banyak banget ini yang harus kita cari nih. Oke, okay. Oke, okay, ini piano. Oh, bisa? Oh, berarti like, I don't know how to play. Ah, mungkin kita harus cari sesuatu kali. Mungkin aja kali ya. Note dari piano tersebut, teman-teman. Yes. Mungkin ya. Oke. Mari kita cek yang pintu yang di sebelah sini, teman-teman. Ini kemana ini pintunya? Chapel. Tempat doa atau gimana? Ada. Oke. Okay. Oke, okay, mati kau. Oke. Okay. Oke, okay, mati kau. Oke, okay, mati. Oke, okay, mati, guys. Oke, okay. Bentar. Itu ada suara lagi loh. Oke, okay. Aha. Ini chapel. Kita ada di sini. Sini ada kitchen, closet, warehouse. Ada studio, archive, public restroom, main hall, okay. Nice. Wow. Luas juga nih. Bentar, guys. Ini apa nih? Amazing. Ini ada sesuatu di sini. Apa ini? Kita wah nanti aja lah ya, nanti aja kita masuk ke sini, guys. Coba kita cek dulu yang di bawah. Kita cek dulu yang di bawah, guys. Ya, kita cek dulu yang di sini ya. Oke, sabar game, sabar. Oke, sebentar, kita nggak bisa sana dengan nggak pakai gelap-gelapan, teman-teman ya. Kita nggak bisa gelap-gelapan ya, kita harus pakai lampu kita, lighter kita ya. Oke, okay. Oh, terkunci, teman-teman.
Terkunci. Oke, apalagi ini, Pak? Wah, ini apa nih? Waduh, kayaknya aduh, sesuatu yang ditaruh di sini atau pakai keycard. Tapi kayaknya bukan keycard, teman-teman. Kayak mirip benda yang di pintu. Ini belum tahu nih, benda apa ini, teman-teman. Wah. Banyak ini harus dicari, guys. Apa tuh? Ada tangga. Sebentar. Oke, aduh buntu ya. Buntu, teman-teman. Oke, coba kita cek ke tangga ini. Tangga ini yang buntu tadi kah? Mungkin ada sesuatu kali. Oke, tidak ada apa-apa ya. Aku berharap ada nail, teman-teman, ya. Luru apa pakunya ya. Oke, mari kita cek ke ujung. Ujung tuh nggak bisa tadi ya. Sebelah sini, teman-teman, berarti. Ah, santai, teman-teman. Oke lah. Kita nggak bisa ke sini, berarti jalannya memang benar, teman-teman. Ada di sini, guys. Yap. Ah. Jadi chapel. Oke, chapel. Terus ke chapel ini kita kemana nih harus? Oh, bukan. Ke lantai 2, guys. Ke atas. Yap. Bapak itu kan ngomong ya, katanya yang kau cari ada di lantai 2 katanya ya. Oke. Bentar-bentar, patung. Waduh, ada sesuatu lagi nih yang harus ditaruh di patung ini, guys. Ini mungkin picklock. Bukan ya. Oke. Aduh, banyak banget ini puzzle-nya. Jadi keinget game Paper Dolls. Alright. Waduh, tempat apa nih? Apa nih? A sculptor, portrait twin angel, one of the comfort her grieving sister. Oke, ini bisa dibuka nih. Bisa? Oh, bisa, guys. Finally, man. Meeting room. Oke, meeting room. Oke, meeting room. Ada di meeting room. Aduh, ada lagi nih, apa nih, tempat apa nih? Love for the other side. Aduh. Tempatnya satunya. Gila, ini mansion-nya banyak banget tempat tembus-tembusannya, guys. Oke. Something in here. Gak ada. Aha, apa ini? Gak bisa. Oke. A slot of VHS tape. Oke. Waduh, ada VHS tape. Kita sama sekali belum ada dapat VHS tape ya. Oke, apa nih? Nah, ada morfin lagi, guys. Coba aku lihat, masih fine. Santai aja. Oke. Gak ada nih, gak ada apa-apa. Right. Oh, apa tuh? Ada sesuatu di sini? Gak ada. Oke. Masuk sini, guys. To end the floor corridor. Oke, jadi kita ke library ya tujuan kita. Waduh, gelap banget, bos. Wah. Gimana ini, Pak? Ada suara-suara lagi. Oh my god. Oke, sebentar, ada map, teman-teman. Di mana kita? Oke, kita ada di situ. Library is di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kan, ke kiri library, teman-teman. Kalau kita ke kanan itu ada saving room. Saving? Tempat save atau meeting room? Oh, meeting room tadi ya. Meeting room itu tadi, teman-teman. And there for four corridor. Oh, berarti di ujung nih, di ujung, guys. Oke. Dan ini ada petanya, map. Oke. Sini nih, berarti kita di sini ya. Oke. Mari kita tengok nih makhluknya, guys. Wah. Nempel gak tuh ya di spring bed ya, tempat tidur ya, teman-temannya. Tapi lihat tuh, teman-teman, pisaunya gede banget, guys. Gimana mau nembaknya nih ya, bukan bunuhnya nih. Kalau lampunya mati kayak gini, guys, kita kan gak bisa gelap-gelapan nih. Bahaya sih. Oke, kita coba cek ke sini. Alright. Sini bisa.
It can open. Apa itu? Aha, ada morfin lagi. Nice. Apa ini? Waduh, pakai disk lagi tuh teman. Aduh, banyak banget ini yang harus dicari guys. Ini harus ingat-ingat ya. Ini harus ingat-ingat guys. Oh oh. Waduh. The armor almost seem to be alive. Waduh. Tapi dia kayaknya hidup. Ataukah kita lari ya? Aduh. Oke, okay, ambil posisi. Lari guys. Oke, okay, aman. Aman. Oh, ada handle guys. Ada handle. Nah. Oh my god, finally man. Yeah. Oke, ini tempat apa ini tadi? Oh, look from the other side. Oke. Okay. Nah, ini ada makhluk ini, guys. Ya ampun, lidahnya gede juga ya. Oke, okay, saatnya kau mati anak muda ya. mati kau. Mati. Masih hidup nih. Oke. Okay. Udah gak bisa nih. Gue udah berdiri lagi nih. Oke, okay. Udah mati kan ya? Wow. Ngeri juga, Pak. Ngeri juga, Bos. Lewatinnya. Alright. Ada jalan. Saving room. Oke. Okay. Saving room. Oh, tempat save sepertinya, teman-teman. Oke, okay, sebentar sebelum kita saving dan tutup gameplay kali ini, teman-teman. Kita tengok-tengok nih, apa nih? This is the heartbreak. Oke. Okay. Ada untuk teleskop kayak gitu, teman-teman. Untuk mendengar kayak gitu. Oke, okay, sebentar. Kita tengok-tengok dulu, guys. Waduh. Ada sesuatu, guys. Nah, ada dua berarti ya. Ada tiga, guys. Untuk saving ya. Waduh, gameplaynya panjang ini ya. Oke, okay, understood. I never understood the art ya. Oke. Okay. Creepy banget sih ini rumahnya. Kayak patung-patung gitu. Apa nih? Ada sesuatu nih. William Britton from the his with the long trip can see the from the slowly drawing closer and unable open the spot and tell necessary to say anything at all. My friend standing here and when we for the chance didn't you my land? You lost the baby. Wow, dia kehilangan bayinya kah? Waduh. Ada yang hilang satu tuh. Oke, kita save dulu teman-teman. Pasti kita save terlebih dahulu. Ada 4 guys. Yus. Gimana nih? Ya, udah. Itu doang. Gitu. Oke. Okay. An old magnetophone. It looks like it works. Recording my progress might be useful if anything happens to me. Yeah. Cuman terbatas. Yeah. My name is Caroline Walker. I came to Wildberker Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail a couple of weeks ago. Yeah. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. Okay. I remember pain and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. And my eye had been removed. Why? Why would someone do such a thing? I don't know what the hell is going on in this place, but I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Am I going insane? See those girls. Gue curiga teman-teman ya. Bentar. Jangan-jangan Caroline. Ini adalah Caroline teman-teman dan kembarannya mungkin ya. Oke, kita nggak tahu teman-teman. Ini hanya tebakan saya saja teman-teman ya. Tapi mungkin kita akan tahu di akhir dari gameplay game Termoted
Soul ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, bisa sampai di sini aja dulu untuk di game Thermoted Soul kali ini teman-teman ya. Gameplaynya cukup panjang teman-teman ya, karena saya cukup penasaran juga teman-teman dari game ini teman-teman ya. Dan saya masih perlu adaptasi dengan controllernya teman-teman, karena ini pertama kali aku mainin game yang controllernya kayak gini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Oke, dah.